Ya Ramadan, alhamdulillah kali ini saya bisa share video langsung yang berada di dalam Ka'bah ya guys. Melihat langsung ada beberapa orang yang eksklusif bisa sholat di depan Ka'bah di tengah pandemik COVID-19 ini guys. Semoga pandemik ini segera berakhir dan kita semua seluruh jamaah warga negara Indonesia dan di dunia bisa kembali sholat di depan Ka'bah. Amin ya Rabb. Insya Allah, hari pertama Ramadan di Arab Saudi jatuh pada hari Jumat ya guys, itu kemungkinan besarnya karena pemerintah Arab Saudi itu sudah memberi instruksi kepada orang-orang tertentu untuk melihat bulan pada hari Kamis. Jadi insya Allah hari Jumat merupakan hari pertama Ramadan di Arab Saudi. Sambil kami menunggu informasi resmi dari pemerintah Arab Saudi ya guys, saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Kita harus tetap semangat di dalam pandemik ini. Kita harus tetap semangat dan terus berusaha untuk mempertahankan ibadah-ibadah kita. Tetap menjalankan sunnah dan memperbanyak bacaan Quran dan ibadah-ibadah penting lainnya di dalam Ramadan ini guys. Dan bagi kita yang mempunyai kelebihan, kita bisa untuk saling memberi dan menolong antara sesama, baik itu tetangga, saudara, ataupun masyarakat di sekitar kita, guys. Insya Allah, di bulan Ramadan ini, pahala yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga juga di bulan Ramadan ini, pandemik ini segera berakhir, guys. Dan juga kita bisa melaksanakan ibadah bulan puasa ini dengan penuh hikmat dan mendapatkan hadiah di akhir Ramadan berupa kita kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan dosa-dosa kita selama
setahun belakangan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, di video ini, guys, saya share ke kalian semua tentang kegiatan sholat maghrib ya di dalam Ka'bah ini yang dikerjakan oleh beberapa orang yang bekerja di dalam area Ka'bah ya, area Mekah itu sendiri, yaitu para orang pekerja misalkan yang bersih-bersih ataupun mereka yang berada di dalam area Ka'bah itu sendiri, guys. Oke. Okay? Thank you.
yang